Oke, Praja, apakah bisa kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini? Siap bisa, Pak. Oke, silakan disiapkan, Ketua. Mohon izin dosen, mohon izin rekan-rekan guru duduk siap gerak. Lapor kelas G1 G2 jumlah 56 kurang 3 hadir 53 keterangan satu dinas dalam Langit, dua dinas dalam, satu menuju kelas. Dua dinas dalam siapa? Izin Pak, satu dinas dalam dan satu sakit Pak, izin Pak. Yang dinas dalam siapa? Atas nama Robi Pak. Kelas G1 Pak. B1 si nama panjangnya? Robi Robi Sahyundra Pak. Robi Sahyundra ya. Siapa? Dinas dalam yang sakit siapa? Izin Pak, Aldi Nursiva Pak. Aldi Nursiva G1 ya. Siapa? Oke, silakan disiapkan. Mulai perkuliahan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat tempat, gerak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Praja semuanya. Kita bertemu kembali pada hari ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 14 April 2022 dalam mata kuliah Sistem Operasi di pertemuan yang keempat kelima ya, pertemuan kelima setelah pelaksanaan ujian tengah semester. Jadi setelah ini nanti kita akan ada dua kali lagi pertemuan yang rencananya setelah cuti ya di bulan Juni. Nah, dua pertemuan ke depan dan pertemuan hari ini sifatnya praktek. Kalau saya berharap mudah-mudahan di bulan Juni bisa praktek langsung ya di labor di kampus, tapi kita lihat nanti bagaimana informasi dari akademik apakah memungkinkan karena kalau prakteknya online itu kurang apa kurang optimal ya karena materi kita itu salah satunya adalah di bulan Juni itu adalah tentang praktek sistem operasi Windows dan Linux yang kita mulai dari proses instalasi kemudian konfigurasi begitu ya untuk pertemuan hari ini di mata kuliah sistem operasi ini untuk satuan Nindya Praja semester 6 ya, tahun akademik genap 2021-2022, kelas G1 dan G2, Prodi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, TRIP, IPDN, Kampus Sumatera Barat. Materi kita pada tanggal 14 April 2022 ini adalah mengenai Disk Operating System atau DOS. Saya juga sudah sampaikan kemarin Praja untuk membawa laptop. Bagi yang sudah membawa laptop, silakan laptopnya disiapkan, di ready kan? Karena nanti kita langsung praktek dan mencobakan, walaupun kita daring ya sifatnya untuk prakteknya, karena saya memberikan daring, mudah-mudahan bisa dipahami dan diikuti. Baik, saya akan share dulu untuk materinya.
Oke, sudah tampil ya, Raja? Siap sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya perbesar ini supaya tampil semua layar saya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai DOS ya, atau Disk Operating System atau Command Prompt di sini. Jadi DOS atau Disk Operating System ini merupakan sistem operasi ya. Dia merupakan sistem operasi berbasis teks ya, berbasis teks. Teks di sini artinya kita hanya menggunakan keyboard di sini. Jadi tidak ada penggunaan mouse gitu ya. Jadi dia fokus penggunaan keyboard dan dia berbasis command, berbasis perintah, berbasis teks. Nah, DOS memiliki daftar perintah berbasis teks yang harus kita ketikkan di konsol DOS ya. Konsol DOS itu ya command prompt tadi ya, atau juga lazim kita sebut dengan command prompt. Nah, untuk mengetahui penggunaan perintah DOS ini perlu nanti ya, karena nanti sebetulnya ini korelasinya adalah kepada sistem operasi berbasis server ya di jaringan, tapi juga yang berbasis standalone seperti Windows yang kita pakai saat ini juga dia bisa menjalankan disk operating system. Karena sudah begitu kita install Windows, operasi Windows, maka dia sudah include dengan disk operating system di dalamnya. Nah, kemudian secara umum ada dua tipe perintah di dalam DOS. Ya, ini kita lihat ini contoh-contoh perintahnya ya. Cuma ini belum diklasifikasi ya. Ini secara umum semuanya sangat banyak perintahnya. Nah, dari perintah yang sangat banyak ini, kita akan mengklasifikasi dia menjadi dua bagian. Nah, ini ada di sini. Jadi ada dua bagian di dalam perintah DOS itu. Yang pertama dikenal dengan internal command ya. Internal command, yang kedua adalah external command. Internal command itu adalah teks perintah ya, perintah DOS yang sudah include di dalam sistem operasi Windows. Jadi begitu kita install Windows kita, maka secara paketnya, paket DOS command prompt itu sudah langsung terinstall. Nah, komen-komennya, perintah-perintahnya sudah otomatis ada. Nah, yang kedua adalah external command. External command adalah perintah DOS yang dia membutuhkan source ya. Source itu bisa jadi dia dari CD atau DVD yang di dalamnya ada perintah-perintah external command. Jadi kita tidak bisa untuk menjalankan external command kalau kita tidak menyertakan di komputer kita atau di laptop kita sumber source dari external command. Source dari external command itu bisa berasal dari DVD, bisa juga berasal dari media penyimpanan seperti flash disk. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan fokus pada internal command. Karena kalau external command tentu Praja juga tidak bisa nanti mempraktekkan karena sumbernya tidak ada. Tapi pada prinsipnya, logika cara untuk penulisan komen, baik dia internal komen maupun external komen, itu sama. Yang membedakan adalah jenis perintahnya saja. Yang di internal komen tidak bisa dilakukan, tetapi dia masuk kepada external komen. Nah, jadi yang pertama kita akan fokus kepada internal komen, ya. Jadi harapan kita setelah praktek hari ini atau kuliah dikombinasikan dengan praktek online itu adalah Praja bisa paham dasar tentang internal command di perintah internal atau internal command di DOS. Kemudian Praja bisa melakukan pengaturan nama file nanti di DOS, kemudian menampilkan isi directory. Jadi kemarin kita juga sudah bahas di manajemen file bahwa ada di dalam manajemen file itu kemarin pembahasan mengenai directory, termasuk di dalamnya manajemen directory. Jadi di dalam sistem operasi Windows, folder itu kita sebuah folder apa fold, kita mengenal istilahnya dengan folder begitu ya. Nah, kalau di dalam
sistem operasi berbasis DOS maupun dia Linux, dia mengenal dengan istilah apa namanya, istilahnya adalah directory begitu. Nah, kemudian ya topik yang akan kita fokuskan adalah perintah DOS yang sering digunakan atau internal command. Nah, jika DOS digunakan sebagai sistem operasi utama, maka setelah proses booting selesai dan DOS siap menerima perintah user akan tampil seperti ini ya Praja. Jadi ini C, C ini menunjukkan dia berada di drive C. Jadi kalau hard disk kita itu ada dua partisi, misalnya C dan D, maka C itu di partisi C. Kalau mau D, maka kita harus merubah dulu posisinya ke D. Nah, itu disebut dengan command prompt. Nah, jika komputer telah memiliki sistem operasi Windows, maka command prompt DOS itu dapat diperoleh ya, dapat. Nah, kita akan silakan Praja untuk mengaktifkan laptopnya, kita langsung praktek. Kita pertama akan membuka command prompt dari Windows masing-masing ya. Kebetulan saya pakai Windows 7. Bagi Praja yang pakai Windows 8 atau Windows 10, silakan menyesuaikan. Kalau di Windows 7, kita bisa pilih dengan cara di tombol start, dan di Windows 10 atau Windows, kalau Windows 10 di sebelah kiri bawah di situ ada tab ya, type type seperti itu, atau mungkin logo Windowsnya. Kalau di Windows 8 itu kita bisa ambil di shut ya, di shut pada bagian sebelah kanan seperti itu. Nah, silakan dibuka dulu tombol startnya. Nah, kebetulan saya sudah tampil, sudah ada command prompt di sini karena sudah sering dibuka. Tapi kalau seandainya Praja belum tampil command prompt yang seperti ini bisa nampak jelas di lokal di blog Praja yang saya tunjuk yang jelas Pak. Siap, Pak. Jelas Siap, ya. jelas Pak. Oke, jelas ya. Baik. Oke, kita lanjut. Jadi silakan sampai ada yang muncul seperti ini. Kalau seandainya belum, silakan nanti diketikkan di sini CMD saja. Nah, CMD diketikkan pada bagian shortnya itu adalah CMD. CMD itu juga sama dengan command prompt. Ya, mau diketikkan saja CMD kok, maka akan tampil. Atau seperti yang ada di bahan kuliah kita ini, bahwa pilih all program, aksesoris, command prompt, ya, atau juga pilih run. Nah, kalau run berarti kan ketik run dulu kita ya, ketik run. Nah, runnya dibuka. Nah, di sini kita ketik CMD juga boleh. Ya, sama saja. Nah, sama juga dengan yang tadi bahwa kita buka di sini, kita ketikkan CMD. Nah, kemudian keluar. Nah, kemudian kalau di sini di-OK-kan, maka nanti command promptnya akan keluar. Apakah sudah tampil semua Praja command promptnya? Siap, Siap, Pak. sudah, Pak. Oke, sudah ya. Maka tampilan seperti ini mungkin saya perbesar ya, biar bisa tampil. Besar. Mungkin jadi 20. Oke, ya. Ini sudah nampak lebih besar. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan tentu akan berbeda-beda ya. Posisi saya sekarang ada di C, user Toshiba. Jadi kalau kita mau buka dia di Explorer kan di Windows Explorer kita, sekarang saya berada di C. Ya, di C ini users Toshiba. Ini sekarang saya berada di sini, ya, berada di sini ini. Nah, coba kita lihat ya, Praja, kita analisis apa yang tampil di sini. Di sini ada C, kemudian user, kemudian Toshiba. Maka kita bisa cek di Explorer kita, bisa sambil dibuka Windows Explorernya seperti biasa.
kita bisa buka ada C, kemudian setelah itu ada apa namanya users ya C, kemudian dia di user di sini nampak ya C users, kemudian Toshiba. Nah, Toshiba. Oke. Nah, sekarang kita mau bandingkan ya. Kita mau bandingkan. Mungkin saya langsung loncat ke perintah pertama. Perintah pertamanya itu adalah, mungkin bisa saya bantu dengan ini ya. Perintah pertamanya itu adalah dir. Ya, mungkin saya perbesar dulu. Bentar, kita perbesar dulu sebentar supaya lebih. Nah, perintah pertama itu adalah dir. Dir ya. Dir ini nanti kita ingin melihat apa isi dari direktori Toshiba. Ya. Jadi kalau kita ketik dir nanti kita akan melihat apa isi dari direktori Toshiba. Direktori itu istilahnya di command prompt ya atau di Linux. Sedangkan di Windows istilahnya adalah folder. Berarti ini folder Toshiba ya. Nah, sebelumnya di sini ya. Nah, ini folder Toshiba ini yang berada di C, kemudian folder user, kemudian folder Toshiba. Apakah isinya? Isinya adalah ini. Nih, sebanyak ini. Nah, kita akan cek dari command prompt. Nah, dengan kalau kita mau cek dari kalau di sini kan kita bisa nampak ya Praja, langsung nampak ini isinya ada folder banyak folder, ada folder IPDN, ada baso dan lain-lain. Nah, kita akan cek dia di sini dengan perintah dir. Maka silakan Praja untuk mengetikkan perintah dir ini di sini. Di sini setelah Toshiba ini dir. Ketikkan seperti ini, perintah dir ya. Perintah dir. Oke, saya perbesar supaya nampak. Nah, ini ya, perintah dir ya, perintah dir seperti ini. Ini perintahnya dir. Setelah diketikkan dir, silakan di enter. Nah, inilah isinya ya. Isinya ini. Ini karena saya terlalu besar, kita kecilin dulu. Oke. Supaya bisa saya tarik ini. Nah, isinya ini ya Praja. Ketika kita dir, maka tentu Praja akan melihat di foldernya masing-masing ya. Nah, isinya ada Android, ada baso di sini ya. Baso juga sama dengan ini. Nah, ini dia. Baso berarti ini dia ya. Nanti di sini ada IPDN, kita cek di sini IPDN-nya nampil enggak. Nanti ini di bawah ya. Oke, ini dia. Nah, ini IPDN ya Praja. Ini IPDN nih, di sini ada IPDN 29 April 2021 ini dibuat di jam 8.40. Dia dir ini berarti directory atau folder ya, IPDN. Nah, oke, saya ingin tanya Praja bisa mempraktekkan perintah dir? Siap, bisa Pak. Oke, dan bisa dibandingkan ya dengan isi yang sebenarnya. Ya, isi yang sebenarnya kan ini dia. Ya, isi yang sebenarnya ini. Nah, itu perintah pertama namanya directory atau dir. Jadi perintah dir itu kita tinggal ketikkan saja seperti ini tadi. Nah, kita tinggal ketikkan aja dir, maka dia akan melihat men-share semua isi directory dan juga file. Kalau ada tulisannya dir berarti dia folder atau directory. Tapi kalau dia tanpa ini seperti ini kita lihat ya 180.packettracer, ini sebuah file. Sebuah file kita lihat di data saya ada nama filenya adalah ini. Paket tracer, nih paket tracer. Nah, paket tracer ini bukan directory atau folder, dia file. Nah, di sini juga terbaca. Nah, ini ya paket tracer. Nah, oke, sekarang kita mau pindah posisi. Sekarang kan kita berada di sini ya Praja, berada di komputer saya ya. Kalau komputer Praja tentu menyesuaikan. Saya berada di C. Di C berarti drive C, di folder user, di dalam folder user ada folder Toshiba. Nah,
Sekarang saya mau pindah dari Toshiba. Nah, sekarang kan ini ya, kalau kita buka, sekarang kan ini, saya di sini. Nah, saya mau pindah ke folder user. Nah, artinya keluar dari folder Toshiba, nah, ke folder user, di mana nanti ada isinya public dan Toshiba. Apakah perintahnya? Nah, perintahnya adalah kita bisa mengetikkan perintah ini, cd, ya. Nah, cd ini artinya ya, di mana cd, jadi saya bikin lah ya, cd sama dengan ceng directory. Jadi cd itu sama dengan ceng directory, berarti pindah ke directory sebelumnya. Sorry, cd titik titik ya, cd titik titik. Kalau kita pakai cd titik titik, berarti kalau kita ketikkan perintahnya cd titik titik, maka kita pindah satu direktori sebelumnya. Nah, jadi kalau tadi posisi kita adalah di c nih, user, kemudian Toshiba, maka kalau kita ketikkan cd titik titik, dia pergi ke c user. Nah, tapi ada satu lagi, yaitu cd ini, cd yang tadi saya buat, cd ini ya, sorry, ini cd. Nah, kalau seperti ini perintahnya, nah dia langsung pergi ke root. Jadi ke root artinya tadi kita berada di c user, kemudian Toshiba. Nah, kalau kita buat perintahnya adalah garis miring backslash ya, backslash cd, ini kan garis miring terbalik nih. Nah, cd kemudian kita enter, dia langsung perginya ke c gitu, langsung dia pergi ke root, ke c, istilahnya root ya, ke drive nya bersih dia. Nah, sekarang kita cobakan cd titik titik dulu. Nah, kalau di saya posisinya sekarang adalah saya ada di c user Toshiba. Kalau saya ketikkan cd titik titik enter, maka saya pergi ke c user. Nah, kita buktikan di sini. Di sini kita ketikkan cd, jadi cd itu change directory, pindah directory. Directory kalau di Windows disebut dengan folder. Cd titik titik. Nah, kita enter. Nah, maka dari yang tadinya c user Toshiba, ya ini dia, c user Toshiba ini dia ya, c user Toshiba, ini isinya. Nah, begitu kita ketikkan cd titik titik, dia pindah keluar dari folder Toshiba, pindah ke folder sebelumnya. Folder sebelumnya adalah user. Oke, sampai di sini bisa dipahami, bisa dicoba. Siap, bisa Pak. Oke, nah sekarang kita dir lagi, kita dir, kita buktikan lagi, betul nggak? Nih, isinya harusnya nanti kalau kita dir, isinya hanya ada dua, public dir, Toshiba dir. Nah, kalau tempat saya ya, kalau Praja silakan menyesuaikan. Nah, kita dir lagi, kita isi, lihat lagi isi dari folder user atau directory user. Nah, ini isinya Praja, bahwa di user itu ada public dan Toshiba. Public sebuah directory, Toshiba sebuah directory. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau coba yang ini ya. Mau coba perintah yang ini dulu, perintah yang garis miring CD. Kita coba ya. Kita coba sebentar, nanti saya sampaikan apa maksudnya ya. Ini dilihat aja dulu. Soal ready access. Oh sorry. CD Toshiba. Kemudian ini ada perintah yang ini. Saya mau coba ini dulu ya. Garis miring CD ya. Backslash CD. Oh, berarti salah, bukan ini perintahnya. Berarti perintahnya adalah. Nah, ini perintahnya yang benar ini ya, Praja.
Salah saya. Perintahnya yang benar ini. Nah, perintahnya yang benar ini. Nah, ini coba lihat ya, Praja lihat. Saya cd users. Sekarang coba lihat di sini Praja. Ini kan C ya. C. Bersih dia ya. Sekarang posisi saya ada di sini. Di C. Di C. Nah, C. C ini nanti saya jelaskan ya maksudnya sampai ke sini. Nah, sekarang saya posisinya di C. C ini kalau saya dir ya. Nah, isinya ada banyak. Isinya banyak. Salah satunya misalnya ada Transtool, User Windows, XMPP. Nah, ini dia. Nah, ini Transtool, Users, XMPP, Windows. Nah, ini isinya. Nah, sekarang saya mau masuk ke direktori. Jadi saya posisinya sekarang di C ya. Di C ini banyak direktori atau folder. Saya mau masuk ke user, ke direktori user ya. Bagaimana caranya saya masuk ke direktori user? Caranya adalah kita mengetikkan perintah cd spasi kemudian nama nama direk nama direktori. Nah, cd spasi nama direktori. Nah, sekarang kalau Praja silakan cobakan salah satu. Saya mau masuk ke folder atau direktori user yang ada di C. Kalau di Explorer kita tinggal C kemudian user. Kan begitu ya, keluar dia. Toshiba dan public. Nah, kalau di sini caranya adalah ketikkan CD, CD tadi ceng direktori spasi nama direktori tujuan, nama direktori yang ingin kita masuki. Nama direktori yang ingin saya masuki tadi adalah users. Users, maka saya ketikkan CD spasi users. Nah, begitu Praja. Jadi CD spasi users berarti saya pindah sekarang dari C ke folder C user. Nah, kalau Praja silakan dicoba. Oke. Perintah CD spasi apa direktori tujuan bisa Praja? Siap, Pak. Oke, bisa ya. Nah, sekarang saya berada di C user. Di C user ini saya dir lagi. Nah, isinya tadi ada dua, public dan Toshiba. Berarti sekarang saya berada di sini, public dan Toshiba. Nah, saya mau masuk ke public. Ke public, kalau di sini kan tinggal klik public. Nah, isinya ada banyak. Nah, kalau di sini caranya adalah tentu saya ketikkan cd spasi public. Supaya saya bisa masuk ke public, saya enter. Nah, sekarang saya sudah berada di C user public. Kemudian saya dir, saya lihat isinya apa. Nah, ini isinya. Isinya ada musik, new folder, picture, kemudian banyak ya. Ada folder, ada misalnya directory desktop, dokumen download. Nah, ya sama dengan yang di sini, public nih. Ada 6B, public, nah, deplogasi dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencobakan perintah yang ini. Jadi ada dua perintah yang sudah kita pelajari. Yang pertama dir untuk melihat isi dari direktori. Kemudian yang kedua cd titik-titik untuk pindah satu folder sebelumnya. Jadi kalau tadi ini kita, kalau ini kita ketikkan cd titik-titik enter, maka dia akan menjadi c users. Nah, itu ya. Tapi kita belum cobakan perintah yang ini, cd backslash. Nah, silakan Praja cobakan cd backslash. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ketikkan cd backslash seperti ini di enter, maka saya akan langsung pergi ke C. Jadi public ini dilewati langsung dia ke C. Istilahnya kalau kita di Explorer ya langsung klik ini. Nah, dari awalnya C user public misalnya. Nah, saya langsung pergi ke C saja, berarti kalau di sini kan gampang ya, tinggal klik C. Nah, kalau di DOS kita harus ketikkan komennya adalah cd backslash, cd backslash kemudian enter. Nah, langsung berubah, langsung pergi dia ke rootnya, ke folder apa, ke directory
direktorinya sendiri. Silakan dicoba, bisa Praja? Bisa CD backslash? Ini bisa dibantu saya menjawab? Bisa, Pak. Bisa ya, oke, sangat gampang ya, mudah diikuti. Nah, itu adalah internal command. Nah, adalah internal command. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita kan tahu ini, kalau saya ada dua di sini. Ada C, D, E. Saya punya tiga partisi hard disk ya. Partisi hard disk saya ada tiga, C, D, E. Kemudian saya punya satu DVD RW dan punya satu ini karena saya menginstal Power ISO ya. Jadi ini untuk ISO di sini. Nah, bagaimana caranya? Kalau tadi kan di C, nih kita lihat kan, C kan depannya kan. Bagaimana caranya kalau mau pindah ke D atau E? Ya gampang, tinggal diketikkan apa drive tujuan kita. Ini istilahnya C drive ya. Nah, misalnya saya mau pindah ke D, ya tinggal ketikkan D, kemudian sorry D titik dua, enter. Nah, begitu ya. Tinggal ketikkan kalau dari C mau pindah ke D, ketikkan di sini D titik dua, jangan lupa titik duanya, enter. Dari C mau pindah ke E, langsung aja C E titik dua enter. Atau dari D mau pindah ke E, E titik dua enter, pindah. Ya. Tapi kalau kalau Praja ketikkan sembarang saja, misalnya ke H misalnya H titik dua, ya nggak ada, karena H-nya nggak ada kan? Kalau kita lihat kan nggak ada H, di sini cuma ada C D E dan di sini ada F. Cuma F ini kan nggak ada isinya. F ini kalau kita kasih masukkan DVD ke dalamnya atau CD, tentu dia baru terbaca. Kita coba ke F ya. Nah, the device is not ready katanya. Kecuali kalau ke F ini kita masukkan sebuah DVD atau apa CD CD ya, CD atau DVD, maka dia akan terbaca karena ini. Atau mungkin flash disk. Kita colokkan flash disk, nanti flash disknya terbaca apa? Ya, kita harus tahu dulu di sini ya. Nah, begitu Praja untuk memindah. Nah, sekarang saya kembali lagi ke C. C.2. Oke, itu Praja beberapa perintah dari sekian banyak. Nah, saya mau bikin di sini adalah perintah yang berikutnya, Praja. Ini tadi sudah kita cobakan perintah-perintah ini ya. Perintah berikutnya adalah MD ya, MD spasi nama direktori, di mana MD itu sama dengan MAC di atau buat directory. Ya, di mana MD itu adalah make directory atau membuat directory. Nah, perintah kita berikutnya akan kita cobakan adalah MD. MD spasi nama directory. Nah, MD itu kepanjangan dari make directory. Kalau CD tadi change directory, kalau MD make directory. Nah, kita cobakan Praja, silakan Praja boleh di C, boleh di E, boleh di D, terserah. Sekarang kita akan buatkan di C ini. Saya masuk dulu kayaknya ke mana ya? Ntar saya mau coba dulu dia ke users, kemudian public. Saya mau bikinnya di sini aja ya, users C users public. Saya mau bikin di dalam ini directory. Saya masuk dulu. Berarti C. Saya cd users ya, kemudian saya cd apa tadi public ya, public. Nah, saya mau bikin di dalam ini, di dalam ini ya Praja, di dalam ini sekarang ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 folder dan ada beberapa file. Nah, ini kita boleh dir dulu di sini. Nah, ini dia. Ini kalau kita dir
ada satu direktorinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesuai. Nah, sekarang saya mau bikin perintah MD make directory ini di dalam ini MD ya, nama directory. Saya mau bikin di dalamnya directory dengan nama, jadi ini MD spasi nama direktori yang mau kita bikin apa. Misalnya, misalnya adalah kota nah kota Bukit Tinggi. Nah, ini kita analisa dulu ya. Kalau kita mengetikkan seperti ini, MD spasi kota spasi Bukit Tinggi, maka kita akan membentuk dua folder, dua subdirektori, dua direktori, yaitu direktori kota dan direktori Bukit Tinggi. Nah, tapi kalau kita inginnya membuat sebuah folder namanya adalah Kota Bukit Tinggi. Nah, ini harus kita pakai penghubung, tidak boleh dia digabung. Boleh misalnya pakai Kota Bukit Tinggi begini, boleh pakai strip, boleh pakai underscore, boleh. Ya, pelajar, kita cobakan ya pakai strip misalnya. MD spasi kota strip Bukit Tinggi. Nah, di sini kita enter. Nah, kita lihat dir. Nah, di sini akan ada nih kota strip Bukit Tinggi. Nah, di sini juga akan tercipta. Ini dia kota Bukit kota bu, kota strip Bukit Tinggi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bikinnya itu misalnya di sini adalah kita mau bikin IPDN Jatinangor misalnya ya. Jadi kita bikinnya di sini misalnya MD spasi IPDN spasi Jatinangor misalnya. Nah, kalau kita bikinnya MD spasi IPDN spasi Jatinangor, maka akan terbuat dua folder. Satu folder IPDN, satu folder Jatinangor. Kita lihat ya, di sini belum ada. Nah, di sini belum ada IPDN dan belum ada Jatinangor. Nah, kita tambahkan di sini ya. Kita lihat nanti, kita lihat nanti di apa perubahannya di sebelah kiri. Saya mengetikkan MD, MD make directory atau buat directory spasi IPDN spasi Jatinangor, kemudian di enter. Nah, nih Raja, ada folder IPDN, ada folder Jatinangor. Karena dia tidak, karena dia tidak, kalau bikin folder itu ya satu-satu ya. Nah, berarti di sini memungkinkan kita bisa bikin banyak folder. Misalnya kita mau bikin folder trip, misalnya folder apa, folder nama-nama provinsi misalnya, atau nama kota kabupaten di sebuah provinsi. Misalnya ada seperti di Sumatera Barat misalnya ya, misalnya ada Bukit Tinggi, ada Agam, ada Padang, Padang Panjang, ada Solo, Solo Selatan. Nah, kita bisa bikin dengan satu perintah saja, MD spasi Pak Bukit Tinggi spasi Agam spasi Solo misalnya ya, spasi Payakumbu spasi, kalau Padang Panjang berarti nggak, Padang Panjangnya menjadi satu berarti ya, Padang Panjang gitu ya, kemudian karena memang tulisannya juga satu ya, dan seterusnya. Maka dia dengan satu perintah kita bisa membuat banyak direktori. Tapi kalau di sini, kalau di Windows, di sini kita nggak bisa bikin folder. Foldernya nggak bisa bikin banyak. Kita bikin foldernya satu-satu kan. Misalnya, tadi kita mau bikin folder, pertama folder IPDN, yang kedua folder Jatinangor. Ya, kita bikinnya satu-satu kan. Klik kanan, atau di new, namanya IPDN. Kemudian new lagi, Jatinangor. Tapi kalau ini tadi, langsung satu kali perintah MD spasi IPDN spasi Jatinangor terbentuk langsung dua folder. Nah, nampak perbedaannya Praja ya, dengan MD IPDN in MD spasi IPDN spasi Jatinangor ini akan membentuk dua folder, yaitu folder IPDN dan folder Jatinangor. Nah, kemudian kalau misalnya yang tadi MD spasi tadi apa, Kota Bukit Tinggi, MD spasi kota strip Bukit Tinggi, dia membentuk satu folder yaitu kota Bukit Tinggi. Dan kita lihat di sini, nah ada ya IPDN Jatinangor tadi ini dan kota Bukit Tinggi. Oke, sampai di sana bisa dipraktekkan Praja.
Siap bisa, Pak. Oke, sangat gampang ya. Jadi sudah beberapa perintah. Nah, perintahnya banyak loh. Ya, perintahnya sangat banyak sekali perintahnya ini. Sangat banyak sekali perintahnya. Nah, tapi kita setidaknya praja tahu dan nanti bisa mengeksplor lebih jauh ya, apalagi kalau kita bermain di eksternal komen. Eksternal komen. Kita lanjut berikutnya. Kita ingin cek berikutnya itu adalah dengan perintah perintahnya date. Nah, date ini kan berarti tanggal ya. Date ini tanggal atau waktu, tanggal ya, tanggal yang kalau kita ketikkan date maka dia akan mengambil tanggal di sistem ya, bukan tang tergantung. Misalnya kalau ada komputer yang apa yang waktunya setting waktunya berbeda, tentu dia mengambil tanggal sistem, tanggal yang ada di sebelah kanan dari komputer desktop kita. Kan di sini kalau di tempat saya tanggal 14 April 2022 jam 8.41. Nah, kalau kita ketikkan di sini date, tentu ini tanggal ya. Langsung aja date. Kemudian enter. Nah, keluar di sini the current date is, waktu sekarang adalah 14.04.22. Kita bisa men-set di sini. Enter the new date. Nah, kalau kita ingin men-set ya silakan. Kita masukkan dengan format ini. Nah, kalau saya nggak usah ya, karena nanti saya ngatur lagi. Tapi kalau praja mau coba boleh. Nah, formatnya ini DD, DD itu die. Kalau dia tanggal 1 berarti 01. Kalau bulannya bulan 3 berarti 03. YY berarti 2 tahun terakhir 2022 misalnya ya. Maka tentu tanggal di sini akan berubah di sistem. Nah, dia merubah di sistem. Kalau kita biasanya kan merubah tanggal di sini ya, kalau di Windows di sini change date and time setting. Ya kan? Kita rubah dia di sini. Nanti change, change date, change time zone. Nah, kalau di sini bisa dengan ini. Oke, ini kita tidak kita lakukan itu date. Nah, kemudian yang berikutnya tentu waktu juga bisa ya, time. Sorry, ini date kemudian time. Perintah berikutnya kita coba time. Sorry, time. Nah, akan terbaca di sini. Pada saat kita mengetik time, dia membaca jam di sistem. Jam saya 8.43. Jadi ketika tadi saya mengetikkan time saya enter, posisinya 8.43.15,68. Ini detiknya ya, detiknya. Nah, kalau kita mau ganti maka kita bisa ganti dari sini. Nah, seperti itu ya. Maka kita mungkin beda-beda ya. Nah, maka tanggal dan jam itu mengambil tanggal dan jam di sistem yang ada di sebelah kanan bawah. Ini kan di kanan bawah kita ada. Oke, itu gampang sekali. Nah, kita mau tahu versi dari command prompt kita. Kita bisa ketikkan perintah var. Var ya, Praja. Silakan diketikkan perintah var untuk menentukan versi. Var. Perintah versi. Var ya. Perintah var itu untuk versi. Nah, keluar di sini bahwa saya menggunakan Microsoft Windows versi dari DOS-nya itu adalah 6.1.7.600. Maka tentu di komputer kita akan beda-beda karena platform sistem operasi kita kan tidak sama semua. Nah, itu silakan dicoba perintah var ya, directory date time var. Nah, oke. Nah, sudah ya. Nah, kita lihat perintah yang lain sebentar, izin sebentar. Oke, kita lihat perintah lainnya ya. Kita cek perintah lain apa ya kira-kira. Ya, inti ini tadi udah kita coba. Date sudah tadi ya. Date sudah.
Kemudian time tadi sudah, fair sudah ya. Nah, CLS itu clear screen. Nah, ini untuk CLS ini untuk menghapus. Ini kan udah banyak nih Praja, kita nulis dari atas kan. Nah, kalau kita scroll ke atas kan banyak nih isinya. Nah, kita mau hilangkan nih supaya dia bersih. Nah, maka kita bisa ketikkan perintah CLS ya, perintah CLS untuk clear screen ya, perintah CLS untuk clear screen, tinggal diketikkan CLS maka dia akan langsung hilang semua riwayat yang sudah kita buat sebelumnya dengan perintah CLS, clear screen. CLS itu untuk clear screen. Saya kira sama mungkin di beberapa, ada juga ya bahasa pemrograman kalau di Pascal dia pakai CLRSCR ya, clear screen. Nah, CLS. Kemudian kita lihat perintah berikutnya. Dir tadi sudah. Nah, dir ini ada beberapa ya. Bisa kita lihat di sini. Dir file apa saja yang akan dilisting, bisa dir slash p slash w slash a ya. Nah, ini dia punya punya apa? Tergantung apa tampilannya ya, dir spasi slash p slash w slash a ini untuk menentukan seperti apa nanti kita menampilkan. Kalau kita bikinnya dir slash p slash w itu penampilan file yang dilisting pada layar. Kalau dia dir slash p saja ditampilkan per page. Kalau dia dir slash w ditampilkan secara menyamping. Kalau dia dir slash a seluruh. Nah, contohnya ya, kita coba ya untuk dir ini. Kalau tadi kan dir secara umum ya. Saya coba misalnya saya masuk ke sebuah folder yang agak banyak ya isinya, kira-kira saya coba masuk di D ya. Nah, di D ini saya punya banyak isinya ya. Nah, banyak ini. Nah, saya akan masuk coba ke D ya. D titik 2. Nah, saya ketikkan perintah dir slash p. Ya, kita coba dir slash p, kita buatkan di sini. Dir slash p. Nah, per page. Nah, kita lihat apa efeknya. Dir spasi slash p. Nah, seperti ini. Tampilannya begini. Nah, press any key to continue katanya. Jadi, dia tampilkan sebagian-sebagian karena isinya kebetulan banyak. Isi folder saya ini banyak gitu. Ini banyak isinya. Nah, ini banyak, lumayan banyak. Nah, jadi dia tampilkan bagian-bagian saja per page, per halaman. Sehingga di sini ada, jadi begitu kita ketikkan perintah dir slash dir tadi slash p, ini perintahnya dir spasi garis miring p, maka dia tampilkan per page. Nah, press any key to continue, maka kita tekan sembarang tombol untuk masuk ke page berikutnya. Nah, apakah dia selesai? Kalau dia sudah selesai, nggak ada lagi. Oh, ternyata masih ada page ketiga. Press any key katanya to continue. Nah, keluar. Intinya dia menampilkan semua juga, itu bedanya. Ah, press any key lagi baru dia selesai. Nah, begitu ya. Itu untuk perintah dir spasi slash p. Bagaimana kalau dir spasi slash w itu ditampilkan secara menyamping langsung seluruh file? Kita coba ya. Kita coba di tempat yang tadi dengan perintah dir slash w ya, slash w, dir slash w. Kita coba di slash w. Nah, dir spasi slash w. Nah, menyamping dia. Nah, beda ya dengan dir biasa nih, kayak gini dia. Menyamping kayak gini dia. Nah, oke, okay. Menyamping seperti ini tampilannya. Oke. Okay. Itu bisa dicoba ya, bisa dicoba-cobakan. Bagaimana kalau dir slash a seluruh file termasuk file dengan hidden. Hidden ya. Hidden. Kita contohkan ya, ada nggak ya kira-kira yang hidden di sini? Kita contohkan satu ya. Saya bikin di C deh. Di C di tempat tadi ya. Di C kemudian user kemudian public. Saya bikin sebuah file ya, Praja, coba Praja lihat di sini. Saya bikin sebuah new misalnya teks dokumen saja. Teks dokumen ini namanya adalah trip. Trip ya, trip. Nah, ini trip ya, trip. Nah, trip ini saya klik kanan, saya hidden-kan properties.
kemudian saya hidden di sini. Ini kan ada hidden ya, hidden. Saya hidden kan trip ini yang baru saya bikin, saya apply, saya oke kan. Nah ini kan nggak nampak ya, hiddennya nggak nampak, hilang dari sini. Coba Praja lihat, hilang. Nah kita cek, kita kembali, saya coba kembali ke tempat saya tadi C titik dua, ya ke sini ya, users public. Kemudian saya dir kan saja, dir biasa. Nah dir biasa ini, nah ini dia, tidak ada di sini trip. Coba kita lihat, ini directory enamb desktop dokumen downloads, ini edit plagiasi, ini edit plagiasi lagi filenya, ini implementasi, ini IPDN, ya ini raker, ini recorded skripsi. Nah tidak ada file trip yang tadi kita hidden kan, yang baru kita bikin kita hidden kan. Nah dengan menggunakan slash a, seluruh file termasuk file file dengan atribut hidden itu akan ditampilkan. Kita buat di sini ya, dir slash a. Nah dir slash a, maka kita ketikkan di sini dir spasi slash a. Nah ini dia trip, nampak trip langsung ya, nampak trip titik txt, trip trip titik txt yang tadi saya hidden kan. Nah nampak di sini, kalau di sini kan hidden tinggal dikembalikan ya. Kita lihat di properties atribut hiddennya kita ini kan ya, oke okay. Oh sorry, ini ke hidden malah dia ya, saya di properties. Oke, saya balikkan lagi. Ah, ini trip tadi ya. Ini trip tadi yang tadi sempat kita hidden kan. Ya, keluar dia. Nah, kita contohkan, kita hidden kan aja isi ini ya. Saya properties, saya hidden kan, saya apply di Windows-nya, saya oke kan ya, apply change to this folder, subfolder and file. Oke. Nah, kan kosong nih di sini nih, di foldernya kosong. Kita coba lagi dir biasa. Kita coba dir biasa di sini. Dir saja. Kosong dia kan, dir volume in drive C has no label, directory C user public file not found, katanya file not found karena memang kita hidden kan di sini kan, kosong dia nih. Nah bagaimana kalau dir slash a, keluar isinya yang hidden hidden tadi keluar. Nah, itu dia ya, mencari yang hidden. Nah ini kita kembalikan hiddennya, hiddennya saya hilangkan, apply, oke okay. Oke okay. Nah di sini ada trip ya, ada tadi. Jadi dia dengan dir spasi slash a bisa. Nah saya mau coba trip ini, saya tadi udah bikin trip ya. Trip ini saya mau bikin di sini misalnya prodi teknologi informasi pemerintahan ya, IPDN kampus Sumatera Barat. Nah ini saya simpan, saya baru bikin ya. Nah jadi di folder trip yang filenya adalah file notepad, ini notepad, saya bikin ini, saya bikin ini, kemudian saya mau baca isinya. Nah perintah bacanya kita menggunakan perintah type, type spasi nama file, nama file, nama file titik ekstensi. Ya, cari balikin okay. Yang tadi balikin yang mana? Yang trip tadi Pak, kan kita hidden Pak. Yang di mana nih? Yang di Windows. Siapa? Yang di Windows klik kanan aja di situ. Klik kanan ambil properties. Klik kanan di pokoknya di dalam folder kan tadi bikinnya di folder apa? Kalau saya kan contohnya di folder public. Siapa? Sama Pak di public juga. Nah, kanan properties, klik kanan aja di luar, kemudian properties. Nah di situ kan ada tuh di bagian general, ada read only, ada hidden. Nah hiddennya itu, hiddennya itu dicentang aja dulu, hiddennya dicentang, kemudian apply, kemudian oke kan. Nah kemudian oke. Nah kan hilang semua, hilang nggak semuanya? Siap hilang Pak. Nah balikkan lagi, klik kanan. Properties kan lagi,
Nah, hiddennya itu dihilangkan, kemudian apply, kemudian oke, maka semuanya yang hidden itu akan tampil. Coba lagi, tampil nggak? Siap, tampil Pak. Terima kasih Pak. Oke, tripnya udah tampil ya. Nah, di trip tadi saya udah bikin tadi di trip itu tadi saya ketik ya, saya ketik sebuah sebuah dua paragraf. Dua paragraf ini ya, paragraf pertama, paragraf kedua, atau dua baris ya, baris pertama, baris kedua. Baris pertama Prodi Teknologi Informasi Pemerintahan, baris kedua IPDN Kampus Sumatera Barat. Nah, kita mau baca isi dari TXT ini, trip ini. Trip ini kebetulan dia notepad ya, tipenya adalah teks dokumen atau TXT. Jadi dia TXT ini ya, tipenya TXT. Nah, kita mau baca. Kalau kita mau baca, perintahnya adalah type underscore nama underscore file ya, type underscore nama filenya maksudnya. Nah, kita baca. Nah, kita baca di sini ya, kita baca. Jadi pastikan kita membacanya memang di folder itu, di directory itu. Jadi trip ini saya dir lagi ya, saya dir lagi di slash p aja ya, dir slash p. Nah, dir itu nggak ada, belum dir itu. Trip, ah ini trip ya. Trip itu 67 kilobyte, dia berada di direktori ini ya, di C user public. Nah, jadi saya membacanya dari C user public. Ya, pastikan kita berada di C user public kalau di kita membuatnya di trip tadi di sini. Nah, oke. Nah, bagaimana cara membacanya? Itu kita menggunakan perintah. Oke, kita menggunakan perintah type. Type ya. Type spasi namanya adalah trip. Titik. Nah, ini praja lihat ya. Trip titik txt ya. Coba lihat di sini. Trip ya, ini paling bawah ini. 67. Oke, saya bantu sama pena kali ya. Biar apa namanya? Biar ini. Nah, ini trip ini ya. Nah, ini dia ya, trip ini ya. Ini dia. Trip ya. Nih. Trip.txt. Nah, di sini kita mau buatnya adalah tentu dengan ini juga. Tipe trip.txt. Udah nampak di sini ya yang saya tandai. Oke, trip. Kita ketiknya trip.txt. Ya, trip.txt. Kemudian kita ter. Nah, ini isinya. Prodi Teknologi Informasi Pemerintahan IPDN Kampus Sumatera Barat. Jadi kita bisa lihat isi dari ini. Nah, bagaimana kalau yang DOCX Pak? Kalau DOCX tentu nggak bisa karena dia kan berbasis teks ya. Yang di Word itu memang dia kan dibuka pakai pembaca aplikasi begitu ya. Tapi ini yang di TXT, yang dia bertipe TXT, maka dia bisa kita baca isinya ya. Ini contohnya dengan perintahnya itu adalah type ya, type underscore nama type spasi nama underscore file. Nah, silakan dicoba Praja, silakan tadi mungkin bikin folder, boleh trip namanya, boleh apa, kemudian dibaca dari sana. Nah, silakan dicoba. Apakah sudah ada yang mencoba, apakah bisa? Siap, sedang berusaha. Oke, sudah ya. Nah, sekarang begini. Ini Praja lihat ya, saya meletakkan trip ini di sini ya. Saya ketik ya. Saya meletakkan trip itu di C titik 2 users titik 2 public. Ya,
titik dua public C, titik dua users, titik dua C users public. Trip saya ada di dalam ini. Nah, sekarang saya mau bacanya, ini posisi saya mau bacanya dari D misalnya. Nah, kalau kan kita ini saya di D sekarang ya, sedangkan file trip saya tadi itu beradanya di C, kemudian oops, sorry, nah di C, kemudian di user, kemudian di public. Nah, saya sekarang posisinya lagi berada di D, ya kan? Nah, tentu saya nggak bisa mengetikkan tipe yang seperti ini, tipe spasi trip spasi txt. Nggak bisa. Kenapa? Nggak bertemu dia. Apa katanya? The system cannot find the file specific. Karena trip titik txt itu nggak ada di D. Nah, jadi itu perlu ya, logika itu perlu kita pahami posisi dia ada di mana gitu. Jadi nggak bisa dia dibaca trip ini dari D. Kenapa? Kan dia beradanya di C, user public. Nah, kalau kita lagi D, bisa nggak kita bacain itu? Bisa. Nah, caranya adalah tipe ya, kemudian C, kan posisi dia beradanya kan di C titik dua garis miring users garis miring public garis miring nama filenya adalah trip titik txt. Nah, ingat tuh ya, ini ya, saya beradanya di D. Kalau saya ketikkan tipe spasi trip titik txt nggak bisa, karena trip txt itu adanya di C user public, itu posisi alamat ya. Maka kalau saya membacanya dari D, saya ketikkan perintahnya tipe, tipe itu untuk membaca ya. Nah, dia berada di mana nih filenya? Filenya ada di C titik dua garis miring user, ini aja kita ambil C titik dua garis miring users garis miring public garis miring nama file trip titik txt. Nah, kebuka deh. Nah, ingat tuh ya, itu tadi dua. Silakan peraja cobakan, nanti peraja bikinnya misalnya di C di nanti bacanya dari D. Begitu juga kalau saya bacanya dari E, ya sama. Nah, kalau saya bacanya dari C, Pak, ya sama juga. Ya, sama juga. Misalnya begini ya, saya pindahkan ke C. C saya CD ini ya. Saya pindah ke C aja ya. Bisa enggak? Tipe trip titik txt. Enggak bisa. Kan dia sudah di C juga. Iya, dia di C tapi dia belum berada di folder itu gitu ya. Maka kita bisa tipe ya spasi. Kita tentu tetap bikinkan lokasinya kan di C garing ya, kemudian dia ada di users users garing dia ada di public dan dia bernama trip titik txt. Nah, baru dia kebaca walaupun dia di C kan, di C juga ini Pak ya, cuma dia nggak lagi berada di tempat dia gitu kita membaca. Nah, ini penting ya, logika ini penting nanti karena bisa jadi kita copy data apa tanpa kita harus pindah dulu. Kalau ini kan susah memang ya, kita harus pindah dulu. Misalnya kita lagi berada di D ya, supaya kita buka trip, kalau cara tadi kan pindah ke C dulu, pindah ke user, pindah ke public baru dibaca. Tapi kita bisa baca langsung dari tempat lain gitu. Tapi harus ingat alamat di mana file itu kita letakkan. Nah, begitu Raja. Sampai di sana bisa dipahami? Bisa dicoba? Silakan dicoba dulu. Nah, itu hanya sebagian kecil dari sekian banyak internal comment, apalagi nanti eksternal. Kalau eksternal comment itu contohnya misalnya format ya. Kemudian apa? Yang lain-lain, CHK, DSK misalnya, check disk misalnya, itu juga nggak bisa di internal, dia eksternal. Ya, silakan. Yang tadi bisa, yang tipe. Saya bisa Pak. Oke, pokoknya bisa salah satu bisa ya, bisa semua. Oke, kita lanjut next berikutnya. Dir ini tadi sudah, tipe tadi udah ya.
Ini Mac Directory udah ya. Dia tadi kita pakai MD atau mkdir juga boleh, sama MD atau mkdir sama. Kemudian, nah ini juga bisa begini. MD program, program satu berarti kita bikin dua folder. Kita bikin folder program, di dalam folder program ada program satu. Kita contohkan ya yang seperti ini. MD program, program satu. Jadi ini misalnya. Misalnya ini ya. Kita contohkan. Tadi saya ada di public ini, saya masuk ke public, di public saya ada bikin IPDN tadi ya, IPDN Jatinangor. Saya si masuk ke public tadi ya, berarti CD users, CD public, kemudian saya dir dulu. Ada nggak di sini? Ada ya, IPDN dan Jatinangor. Nah, saya masuk ke CD IPDN. Nah, sekarang saya di dalam IPDN ini, ini tadi IPDN ya. Di dalam IPDN kan masih kosong nih, kita mau bikin di situ folder misalnya, folder misalnya di sana ada apa, baso, kemudian di dalamnya ada trip misalnya ya, baso trip, jadi IPDN baso trip gitu ya, atau IPDN Sumbar trip. IPDN kan banyak kampus daerah. Nah, itu contohnya ya. Kita mau bikin di dalam IPDN ini ada Sumbar, MD, Mac Directory Sumbar, Sumbar, kemudian di dalamnya buat directory, di dalam, sorry, Sumbar, Sumbar, di dalamnya buat trip, trip, kemudian keuangan publik misalnya, keuangan publik ya. Itu contohnya. Oke, kita lihat. Oh iya, ini Sumbar. Nah, di Sumbar ada trip. Oh, berarti ini satu ya. Berarti ini ada, coba kita analisis lagi. Berarti di sini MD. Nah, MD Sumbar, berarti ini nggak bisa kayak gini. Berarti kita harus bikinnya. Coba Praja lihat ya. Setelah kita lihat kan tripnya masuk nih. Trip masuk ke apa, ke IPDN, cuma dia bikin keuangan publik di sini. Oke, kita hapus dulu ya, kita hapus lagi, kita hapus ini lagi, kita hapus lagi. Oke, kita coba dengan perintah ini ya. Kita coba perintahnya itu adalah kita maunya di IPDN itu ada Sumbar, di dalam folder Sumbar langsung terbuat folder trip dan keuangan publik. Coba MD spasi Sumbar, berarti di dalam folder IPDN kita bikin folder Sumbar dan folder trip. Bisa nggak dia Sumbar dan keuangan, keuangan publik? Kita coba dulu ya. Oke, nah ini Sumbarnya terbentuk, nah keuangan publik dan trip juga terbentuk. Nah, ini dia. Jadi MD, jadi di dalam folder IPDN saya ketikkan MD spasi Sumbar garis miring trip spasi Sumbar garis miring keuangan publik. Artinya kita secara langsung membuat folder Sumbar. Jadi di IPDN itu kampus Sumbar, di dalamnya ada dua prodi, trip dan keuangan publik, tapi dalam satu perintah seperti ini. MD spasi Sumbar garis miring trip garis miring spasi Sumbar garis miring keuangan publik. Nah, ini udah kita buktikan. Nih, keuangan publik. Jadi keuangan publik itu ada di sini, di IPDN. Sini ya, Praja. Nah, ini. Oke, di sini dia posisinya. Nah, ini. Sumbar. Nah, ini hasil dari perintah kita. Mungkin kita bantu. Soalnya enggak tampil ya. Anotot, ana, ini anotat, anotatnya, anotatnya. Nah, ini jadi tadi dengan perintah
yang tadi, jadi ini dia ya, nih, ini yang saya lingkari ya. Nah, jadi kita membentuk tadi IPDN-nya udah ada, MD spasi sumbar garis miring. Nah, ini sumbar garis miring trip, dia membentuk ini. Kemudian spasi sumbar lagi garis miring keuangan publik, dia bentuk ini. Langsung terbentuk dua direktori di dalam sumbar, direktori sumbar, dan sumbar juga langsung terbuat direktori karena awalnya IPDN-nya kosong. Ya kan? Kita coba lagi ya. Kalau Praja mungkin kurang kurang paham tadi, kita coba bentar anatotnya saya clear dulu ini, clear all drawing. Oke, kita coba. Nah, kita coba ya, kita hapus ya. Ini posisinya kita hapus ya, Praja. Kita hapus sumbarnya dari sini. Nanti kita coba juga kalau oh ya, sumbarnya lagi dibuka ya. Open ya, lagi open ya. Oke, dari sini aja. PDM sumbar. Oke ya. Nah, IPDN sekarang kosong ya, Praja. Folder IPDN kosong. Nah, kita sorry. Folder IPDN-nya kosong. Kita ketikkan perintah. Nah, sekarang kita lihat di sebelah sini ya. Bentar, saya annotate. Nah, kita lihat nanti di sini ya. Nih, yang saya tandai di sini nanti terbentuk nih. Ini kan masih kosong nih. Saya tandai ini di sini nih, ada garis. Nanti dia terbentuk di sini. Kita bikinnya yang tadi kita coba lagi. MD spasi sumbar garis miring trip, berarti nanti di sini akan terbentuk folder sumbar, di dalamnya terbentuk trip spasi sumbar garis miring keuangan publik. Nah, di dalam folder sumbar yang sudah terbentuk tadi juga akan masuk keuangan publik. Kita contohkan, kita lihat di sebelah kiri ini akan tampil dia. Kita Nah, nih sumbarnya masuk ya, ini sumbarnya udah nampak di sini otomatis. Nah, di dalam sumbar akan ada dua folder, yaitu trip dan keuangan publik. Nah, begitu Praja, artinya ini sebetulnya bisa logika ya, logika. Logikanya kurang lebih begitu. Oke, sampai di sana bisa paham, Praja? Bisa ya? Siapa? Oke, cukup gampang sekali. Nah, kita lanjut berikutnya. Ini CD sudah, cing diri saya hapus anotatnya dulu. Oke, clear all drawing. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut. Ini sudah, CD sudah. Izin Pak. Iya, silakan. Apa, Vira? Izin bertanya Pak. Ini kenapa muncul more ya Pak? More yang izin, mana Pak? Ya? Oh iya, karena itu ada, itu ada garis miring C itu ya. Exit aja, coba exit. Ketikkan exit, bisa nggak? Kalau di enter apa yang keluar, Fira? Coba di enter lagi, apa yang keluar? More juga. Keluar more lagi, Pak Izin, Pak. Keluar lagi ya di enter. Control X aja coba. Ctrl X keluar nggak dia? Itu karena sebelumnya di atas diketikkan garis miring C titik dua itu. Ctrl X apakah berhenti dia? Keluar? Kalau dia nggak keluar, ditutup aja comment promptnya, nanti buka lagi, nggak masalah, itu bisa. Karena dia nggak akan merubah apa yang udah kita buat ya. Nah, digitukan aja. Nah, kemudian kita rename dulu ya. Kita sebelum RD, RD remove ya. Jadi ada RD itu remove directory. Kalau ada apa? Ada Mac tentu ada remove. Sebelum remove directory kita mau rename dulu. Renamenya di mana nih perintahnya? Ini copy ya. Ini copy. Kemudian IDP tadi sudah copy. Kalau copy berarti mengcopy ya, mengcopy data. Ren ya.
Nah, ini ren atau rinem. Nah, jadi ren atau rinem itu digunakan untuk mengubah nama file atau direktori. Nah, perintahnya adalah ya. Nah, misalnya ya, kita akan merubah nama direktori yang mana. Nah, misalnya ren. Kalau ini kayaknya dia dia merubah menjadi apa? Ada file, ada folder. Nah, kita coba rename ya. Oke, kita coba rename. Ren ya, perintahnya ren. Kita lanjut, ren. Perintah berikutnya ren. Nah, di mana kita akan mencoba di sini, Pak Raja lihat tadi saya sudah bikin ya IPDN Sumbar, kemudian di sini ada keuangan publik dan trip. Ya, ada di folder Sumbar ada keuangan publik dan trip. Nah, saya mau rubah keuangan publik ini jadi KP misalnya. Keuangan publik mau rubah jadi CKP. Nah, tentu saya masuk dulu ke IPDN sudah. Kemudian saya sekarang sudah di sini ya. Di sini sudah nampak bahwa ada folder Sumbar, saya masuk ke Sumbar. Ya, setelah di Sumbar, di sini tadi ya saya ada dua, keuangan publik dan trip. Nah, saya mau ganti. Nah, kalau kita oops, sorry. Saya mau ganti yang ini, yang keuangan publik yang ada di sini. Ini saya tandai. Izin Pak. Ya, oke. Okay. Kenapa? Izin Pak, tadi saya exit CMD saya, Pak. Tapi setelah itu dia ke C user slash user, Pak. Kalau Iya, Bapak kan user public, Pak. Saya di file user, Pak. Gimana cara pindahkannya Pak, maksudnya gantinya Pak biar iya langsung aja kan tadi di C user public kan siapa? jadi sekarang setelah dibuka C titik dua garis miring user kan siapa? Tinggal masuk ke public pakai perintah ini, perintah di awal tadi yaitu CD CD spasi public. Nih, kayak saya nih. Kalau saya tadi CD spasi Sumbar pindah ke Sumbar. Coba CD spasi public sudah pindah ke public? Izin Pak. Ya, izin membuat bagaimana? Jangan lupa tulisannya harus sama ya. Publicnya itu harus PUBLIC, jangan PUBLIK ya. Karena tentu dia kalau pakai K nggak ketemu dia publicnya, tapi public. Nah, bagusnya di dir aja dulu. Di dir. Oke, sekarang saya mau ganti nama keuangan publik nih, saya ada note di sini. Nanti kita lihat ya perubahannya. Mungkin pakai warna merah. Nah, di sini yang keuangan publik ini saya lingkari, Praja. Nah, saya mau rubah keuangan publik yang saya lingkari ini menjadi KP. Jadi keuangan publik kita ganti jadi KP. Perintahnya adalah ren. Perintah ren ya, perintah yang ini, perintah ren. Nah, ren. Perintahnya perintah ren. Nah, ini posisinya Praja lihat yang warna merah di sebelah kiri. Nah, perintahnya ren ya. Nah, sekarang kan dia sudah ada di Sumbar ini ya. Ren, kemudian keuangan publik, keuangan strip publik kita ganti dia menjadi KP. Jadi ren spasi keuangan publik itu adalah nama nama direktori awal, spasi KP itu nama direktori baru, mau kita rubah jadi KP. Nah, coba lihat kan, berubah dia jadi KP di sini kan. Nah, coba di yang merah tadi udah berubah jadi KP. Nah, jadi ren spasi keuangan strip publik yang tadi nama direktori awal, spasi nama direktori baru. Nah, itu aja caranya. Silakan dicoba. Oke, bisa kira-kira merename, merubah? Silakan dicoba. Nah,
mungkin sambil di ini ya. Nah, sekarang saya juga akan tadi di trip saya bikin di public ya. Nah, trip itu ada di public ya. Tadi saya bikin trip di public. Trip ini saya mau bikin rubah namanya. Trip yang ada di public, saya mau rubah namanya. Saya anonet dulu. Saya clear all drawing. Ini trip saya lingkari ya. Trip yang di sini. Clear. Nah, trip ini kan trip huruf kecil ya. Saya mau rubah dia jadi trip huruf besar, itu maksudnya. Oke. Nah, nanti Anda praja lihat nanti ini perubahannya ada di sebelah kiri yang tanda merah. Trip kecil mau kita rubah jadi trip besar hurufnya. Maka kita sekarang dia berada di public ya, di public. Di public. Nah, saya CD saja, CD ini saya keluar. Saya CD users. Bisa nggak langsung users? Users public. Oke, saya masuk ke CD users public ya. Saya sudah di public. Users public di mana trip itu tadi berada di public, user public. Nah, saya rent. Silakan dilihat nanti ini perubahannya. Sekarang tripnya huruf kecil. Saya rent trip kecil. Nama filenya kan trip.txt ya. .txt. Saya rubah namanya menjadi trip.txt. Nah, rename, perintahnya rename spasi trip.txt adalah nama file lama. File lama namanya trip huruf kecil .txt spasi nama file baru mau saya rename jadi trip trip-nya huruf besar .txt. Nah, coba lihat. Nah, berubah dia kan menjadi trip huruf besar. Nah, jadi kalau file itu jangan lupa ekstensinya juga diketik. Karena tadi namanya kan trip.txt. Nah, jadi tapi kalau untuk folder nggak perlu ada titik-titiknya karena dia folder atau directory. Nah, begitu Praja. Nah, kemudian mungkin kita mau coba copy ya. Kita mau coba copy. Perintahnya copy ya. Copy ya. Copy. Kita mau coba copy ini. Kita mau coba copy trip ini ke IPDN ya. Ke IPDN. IPDN kemudian sumbar. Nah, sekarang dia trip itu ada di user public. Kita mau coba pindahkan trip yang ada di user public itu ke kemana? Ke IPDN public ya, yang adanya di user public kemudian IPDN kemudian sumbar. Nah, jadi kita mau pindahkan dia. Nah, caranya ini sekarang gini ya. Di sumbar itu, sorry. Ya, di sumbar itu ada KP, ada trip atau di IPDN aja deh, di IPDN. Nah, di IPDN itu ada sumbar satu saja, folder file trip belum ada. Nah, kita mau pindahkan dia ke sini. Nah, caranya itu adalah copy dari sini, copy. Nah, file de, apa source-nya itu ada di mana? File trip itu kan adanya di C, kemudian di users, kemudian di public. Namanya adalah trip, trip huruf besar ya tadi ya, trip.txt. Saya mau pindahkan sebuah file bernama trip.txt yang ada di C user public. Saya mau pindahkan dia ke sebuah folder atau directory IPDN di mana dia itu berada di C. Kemudian IPDN itu berada di C, kemudian users, kemudian public ya, kemudian enggak nampak ya. Users public, kemudian setelah itu IPDN. IPDN. Nah, one files copy. Nih buktinya sudah tampil nih trip di sini. Nah, itu untuk mengcopy. Nah. Oke, Praja. Nah, mungkin karena waktu kita juga sudah 9.25.
Nah, ini nanti bahannya saya berikan. Nah, sangat banyak, belum lagi mendel, del atau delete. Nah, del. Nah, ini bisa dicoba-coba ya. Intinya logika ya, logika. Logika. Kemudian ini beberapa perintah-perintah DOS. Nah, ini internal-internal ya, copy. Ini internal semua. Mungkin tidak bisa semuanya kita di samping ini banyak lagi perintah yang lain. Nah, kalau perintah eksternal kita membutuhkan sumber dari kaset ya, apakah dari CD, DVD atau mungkin flash disk yang di situ sudah terisi bootable, bootable untuk DOS. Jadi dia nanti dia nanti masuknya ke sana, ke DOS, ke jadi bukan ke Windows. Kalau tadi itu kan kita command prompt yang under Windows. Tapi kalau yang external command itu dia lengkap external commandnya, internal command ada di situ, tapi kita masuknya menggunakan apa? Menggunakan yang dari DVD ya, DVD atau CD. Oke, Praja, saya kira itu yang bisa kita apa namanya kita praktekkan. Nanti silakan dicoba-coba ya. Setidaknya ini pengalaman dan info baru bagi Praja semuanya. Basic seperti tadi juga nanti kalau kita bermain di sistem operasi Linux ya yang berbasis command. Juga ada perintah-perintah seperti yang tadi. Demikian saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan, ketua. Izin dosen mengizinkan rekan-rekan berduduk siap gerak. Perkuliahan telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Mengakhiri perkuliahan berdoa dimulai. Sudah selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Oke, terima kasih Praja. Dan kita ketemu lagi setelah Lebaran ya di bulan Juni. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan istirahat, saya izin live. Oke, terima kasih live.